What's up geng, kembali lagi di channel Roni Epic Bosku. Video kita kali ini kita akan review Honda GL yang ada di belakang sini. Honda GL bakul sapi bosku. Dulu pernah kita test ride waktu pertama kita buat YouTube, yang kita buat jumping sampai delosor. Videonya ada di sini, bisa kalian klik linknya ada di deskripsi bosku ya. Kalau mau tonton dulu. Oke, kita mau review GL bakul sapi yang dulu masih kumuh, sekarang sudah upgradean outfitnya, udah mendingan bosku, bisa buat ngopi, oke lah, bisa buat nampang dikit. Oke, langsung saja kita review GL bakul sapi yang ada di belakang. Oke bosku, kita langsung saja review GL bakul sapi. Kita mulai review dari bawah dulu geng ya. Dari kaki-kaki depan belakang menggunakan RCB bosku. Yang depan menggunakan ukuran 140, yang belakang ukuran 160. Oke, lalu ban depan menggunakan FDR ukuran 90/80 ring 17, yang belakang menggunakan Corsa R46 ukurannya sama 90/80. Oke, langsung kita ke atas, mulai dari depan. Piringan depan menggunakan piringan Moto One bosku. Lalu spakbor punya Ninja. Shock depan menggunakan Ninja milik Ninja R. Lalu ke depan, lampu depan menggunakan batok pesek, lampu biasa yang warnanya putih. Langsung kita ke T atas menggunakan T-nya Vixen bosku. Stang menggunakan stang Domino warna hitam Dove. Lalu gas kontan menggunakan YZ. Langsung kita ke belakang bosku, ke belakang sedar. Oke bentar. Langsung kita ke belakang, jok belakang. Ya joknya guys ya. Jok gantian ini, jok atos geng ya. Ini jok agak atos, yang dulu kan joknya masih ngempos. Kalau ini buat touringan, buat jalan jauh enak. Gabusnya soalnya gabus keras. Lalu pelipitnya ini pelipit yang kasar biar enak. Terus dari atas ke bawah lagi, sekok belakang menggunakan sekok KTC bosku ya. Sekok KTC, springnya warna merah. Lalu rating, ya rating belakang pakai rating kotak. yang samping ini menggunakan bundar guys ya, anjay, baru tahu gue. Oke, tapi nggak apa-apa, masuk, yang penting aman, kalau ada tilangan masih aman. Lalu knalpot menggunakan knalpot lokal Blora bosku. Oke, muffler spek touringan. Pangkon knalpot RC3 warna orange keemasan. Oke, outfitnya mungkin sudah segini aja. Sok depan belakang udah diganti, terus kaki-kaki udah. Langsung saja kita ke mesinnya bosku. Oke, basicnya menggunakan MP 2009. Lalu di up bandul langkah 62. Stangnya menggunakan stang CRF geng ya. Jadi plendusnya agak dur, agak tinggi. Piston isian ukuran 68, menggunakan piston VIM. Terus kopnya ini
masih standar. Lalu karbu, karbu menggunakan PWK Red It ukuran 32. Dah masuk ini geng, kalau buat konsumsi bahan bakar udah mumpuni. Spek touringan, gas-gasan, oke. Mungkin segitu aja spek mesinnya, sederhana geng ya. Spek touring ini gak aneh-aneh, gak langka dudur. Standar Tiger, stang CRF, piston 68 VIM, klep standar, karbu PWK Red It ukuran 32 geng. Oke, mungkin segitu aja. Jadi ini tampang GL Bakul Sapi yang sekarang, yang dulu ada di sini. Bisa kalian lihat, tonton ini waktu jumping sampai delosor geng ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Roni Ebek Bosku. Dan juga follow akun Instagram GL Bakul Sapi, Alvian Sandy. Jangan lupa follow juga akun saya, Roni Ebrek. Dan juga akun media Herek Repos Blora Timur. Herek Blora Timur 1200M ya geng ya. Oke. Thank you bosku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di momen kita selanjutnya. Di momen reading kita selanjutnya.